Diduga menjadi korban begal motor, seorang pria ditemukan tewas dengan luka bacok di Lumajang. Sementara itu, sesosok mayat wanita ditemukan di pematang sawah Kampung Iplik, Kabupaten Karawang. Sesosok mayat berjenis kelamin wanita ditemukan warga di sebuah parit pematang sawah di Kampung Iplik, Kelurahan Mekarjati, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis sore. Tim identifikasi Polres Karawang yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Kabupaten Karawang untuk keperluan penyelidikan. Belum ada keterangan resmi dari polisi mengenai penyebab kematian korban. Polisi hanya mengimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor.